Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Film 2 Channel. Di sini saya akan berbagi trik mengatasi mobil penyok tanpa diketok. Hanya menggunakan alat sederhana, tapi silakan lihat saja hasilnya, teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat. Langkah pertama, kita sediakan saja korek api. Kemudian kita sediakan lem bakar, teman-teman. Sebelum kita lanjutkan, kita cuci dulu atau kita bersihkan dulu yang penyok ini dari sisa-sisa oli atau minyak. Kita keringkan. Oke, setelah itu kita siapkan lem bakarnya dan kita akan panaskan ujungnya. Setelah itu kita tempel di tempat yang penyok ini, teman-teman. Kita tambah lagi. Oke, kita tempel, kita usahakan agak berdekatan. Nah, akhirnya seperti ini, teman-teman. Jadi kita usahakan lem bakarnya jumlahnya lumayan banyak, teman-teman. Oke, setelah semua sudah kering, selanjutnya kita tinggal tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, sudah lumayan balik, teman-teman, ya, penyoknya tadi. Hanya sedikit saja sisa-sisanya. Oke, langkah pertama sudah selesai. Kemudian kita cabut lagi lemnya. Dan nanti kita akan tempelkan di media yang masih penyok lagi, teman-teman. Kita ulang lagi. Trik ini hanyalah alternatif saja untuk mengatasi penyok tanpa harus ke bengkel atau mungkin dicat ulang. Tapi mungkin tidak bisa sesempurna diketok atau dicat, teman-teman. Harus benar-benar bersabar. Ini agak sulit karena pas tulangan, teman-teman. Mungkin untuk di pintu atau di tengah gitu mungkin akan lebih mudah. Oke, kita ulang lagi. Nah, agak lumayan, teman-teman, ya. Tinggal sedikit lagi. Ini yang ditulang sepertinya agak susah, teman-teman. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Jadi ada penyok yang sedikit susah pas deket lekukan. Tapi lumayan, teman-teman, ya, dari dibandingkan pertama tadi penyoknya lumayan lebar. Tinggal kita bersihkan saja sisa-sisa lemnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe di channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Jika kalian suka, silakan tekan tombol like. Semoga video ini bermanfaat.
Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.